Assalamualaikum guys. So bertemu kembali ke Share Channel. So sebelum pun tengok video ni sampai habis, pastikan pada subscribe, pada like, pada komen kat bawah, dan pada share video ni ke kawan apa, dan hampa leave good comment. Okay, so terima kasih banyak-banyak yang support aku, yang support aku punya channel. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah aku akan buat giveaway untuk hampa juga. Terima kasih banyak-banyak sebab hampa support video aku dan support channel aku dan follow aku dekat Instagram. Terima kasih banyak-banyak. Okay, so aku mengharapkan hampa join ataupun hampa setia dengan aku punya channel, dan of course lah aku akan buat giveaway untuk hampa, dan hampa tak bagi apa-apa. Okay, so hari ni aku nak menceritakan tentang kenapa jangan beli exhaust NLK. Okay, so hari ni aku tak ada model contoh untuk NLK, aku minta maaf, tapi aku ada contoh video kenapa aku kata jangan beli NLK. Pertama sekali adalah jangan beli NLK kalau duit hampa tak ada. Okay, kalau duit tak ada, duit cukup saja, jangan beli. Sebab harga dia around RM600 hingga RM800. Okay, so aku kata jangan beli tu bukannya aku tak pergi beli. Bila tak ada duit, jangan beli. Okay, so mana yang kids, tolong faham sikit. Yang dah besar lah, hampa memang faham apa. Aku memang buat konten ni. Memang ramai orang tergemar dengan exhaust ni, termasuk aku. Okay, so first sekali, kenapa orang kenapa banyak bila hampa tengok geng-geng bahasawan, hampa akan perasan dia pakai exhaust NLK. Okay, so aku pun kadang-kadang first reaction macam macam ni Zohwan, bukan Daing, bukannya OPBR, push macam bentuk pun, bentuk muka macam smile tu kan, apa boleh nampak kat situ dia pakai exhaust NLK. Okay, so aku perasan kat situ, aku macam kenapa ramai sangat yang pakai exhaust NLK ni kan. So kesimpulan aku, kenapa orang pakai exhaust NLK ni, satu performance, okey. Yang kedua bunyi, okey. So hampa bila tengok video ni, kenapa video exhaust NLK menjadi pilihan ramai, okey, ataupun pilihan hati rakyat Malaysia, okey. So hampa bila tengok video ni. Okay, berdasarkan video tu, hampa boleh perasan bunyi dia sangat unik. Okay, bunyi dia bila exhaust lain tu, bunyi dia dekat bila throttle, bunyi dia akan berlainan sikit. Okay, kalau hampa perasan, bunyi dia akan berlainan sikit. Dia punya macam backfire, dia macam sekali pulah, lepas tu lepah. Okay, bila lepah tu dia akan bunyi macam nyaring sikit, bunyi lain sikit. So exhaust lain pun tak bunyi macam tu, tapi exhaust NLK saja yang bunyi macam tu. Okay, so aku macam, wih, exhaust ni unik lah. Aku macam, sebab tu kenapa bangsawan banyak pilih NLK, sebab mungkin daripada dia banyak, dia test setiap exhaust, dan exhaust NLK jadi yang terakhir, yang paling mereka minat dan yang paling terbaik untuk performance dan bunyi yang sangat macam gini, babe. Sebab aku dengar pun aku macam shadu. Dan apa boleh tengok video ni juga, aku bagi apa dengar bunyi lagi. Juga ada titanium, ada NLK titanium yang berharga RM3,000 ataupun RM2,000 hingga RM3,000, dan dia ada juga macam-macam warna, biru, merah, hijau dan oranye, macam-macam sangat warna NLK ni. Dia macam, aku susah sikit lah nak cerita sebab aku tak ada kat tangan aku. Kalau aku dah try dah, aku boleh cerita gambar macam mana reaction aku terhadap exhaust tu. So aku boleh cerita apa reaction aku bila aku dapat tahu kata NLK ni menjadi pilihan hati. So aku pun terasa macam nak beli tau NLK ni. Tapi ya, macam lah masalahnya modal ciput sikit. So bila modal ciput sikit, aku kena save budget. Okay, save budget, buy anything that I can afford. Okay,
So kalau tak faham, yang besar aja faham, budak-budak skip saja benda ni. So kenapa lagi sekali, dan aku rasa macam aku nak beli exhaust ni, if aku work ataupun aku kerja nanti, aku akan beli exhaust NLK. Okay, so NLK ni macam satu dia fenomena lah, NLK ni. Sebab dulu Kindred kan, Kindred, lepas tu OPBR, lepas tu NLK sekarang lah. Okay, ataupun kalau apa minat exhaust lain pun jangan tengok video ni, okay. Dan jangan tolong lah, jangan trigger aku punya caption video ni, okay. So apa kena faham kenapa aku buat video ni, okay. So aku bagi terang, dan aku tak suruh pun jangan beli. Aku just kata jangan beli exhaust NLK kalau duit tak ada, itu je. Okay, thank you sebab hamba tengok video ni. Jangan lupa subscribe juga, jangan lupa like, jangan lupa share video ni kat kawan-kawan hamba, dan jangan lupa leave a good comment. Pastikan hamba up to date dengan aku punya channel, dan insyaAllah kalau ada rezeki lagi, aku akan buat modifikasi untuk wajib aku untuk stage 1 sampai habis. Mungkin dalam 15 ke 20 barang, banyak juga benda tu. So nantikan video seterusnya, aku akan modifikasi je saja, dan makeup aku habis dah. Jumpa lagi video seterusnya. Okay, so terima kasih.